Saudara Bacapres Anies Baswedan Selasa siang kembali menyuarakan perubahan dalam kebijakan jika terpilih menjadi presiden. Janji perubahan oleh Anies ini saudara diungkapkan usai meresmikan masjid di Pondok Pesantren Modern Ziis Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. Kepada wartawan Anies mengatakan maksud dari perubahan yang akan dilakukan jika terpilih menjadi presiden. Perubahan yang dimaksud adalah menempatkan aspek keadilan di dalam semua kebijakan. Menurut Anies, perubahan dilakukan untuk memberikan manfaat secara merata kepada semua lapisan masyarakat. Jangan didorong. Perubahan seperti apa, Pak? Menempatkan aspek keadilan di dalam semua kebijakan-kebijakan. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang satu sisi meraih tujuan terkait dengan programnya sendiri, di sisi lain manfaatnya dirasakan secara merata. Itu.